semuanya sudah tertidur pulas. Dan sekarang waktunya aku berburu darah-darah yang mantul. Wah, kampung kita diteror siluman ular lagi. Iya nih, perasaan kemarin udah dibakar siluman ularnya. Kalau malam ini ular itu ketangkep, tinggal bakar aja lagi, ya enggak? Apa bang? Itu siluman ular tuh. Telepon Pak RW. Ya benar. Halo Pak RW. Saya mau lapor Pak RW. Siluman ular itu datang lagi ke kampung kita. Astaga. Ya sudah. Kamu tenang saja. Saya sudah dapat bala bantuannya. Iya Pak RW. Raju. Ada apa Pak RW? Bapak baru saja dapat laporan dari warga kalau siluman ular itu baru saja masuk kampung. Saya akan cari siluman ular itu, Pak. Terima kasih. Semoga kamu berhasil dan tidak ada lagi kejadian seperti Tata yang digigit ular siluman itu. Iya, Pak. Iya. Aku ikut. Enak aja kamu pergi-pergian sendiri. Kalau gitu aku juga ikut. Gak usah. Ngeribetin aja kalau kamu dipatok panjang nanti urusannya. Tenang aja. Aku bisa kok jaga diri. Udah, kita harus buru-buru. Nanti silumannya pergi. Yaudah, ayo Raju. Don, ngapain sih kita di sini? Kan kita disuruh Pak RW cari siluman ular. Lah iya. Gila, kita muter-muter mulu. Ketemu juga kagak. Kita istirahat. Orang kantor jadi istirahatnya. Oh, kayak gitu ya? Lah iya. Aduh, mana capek banget lagi ya. Cup. Ngomong-ngomong. Pijitin gua apa? Hah? Pijitin lu? Iya. Oh, gua. Pijitin gua? Udah, enggak. Enak aja, siapa lo? Secara gua senior lu di sini. Cara gua juga super. Tapi gua senior. Derajat gua lebih tinggi daripada lu. Kok bisa? Senior itu yang dituain. Yang lama di sini. Gitu namanya. Udah, lu pijitin gua? Nyesel gua. Mendingan gua tadinya senior aja daripada super. Pijitin yang benar. Coba ada si Meme, pasti ada yang mijitin tuh, tangannya yang lembut, yang halus. Lu ya mijitin kan? Gerutu mulu, yang kenceng mijitin, tenaga gak ada pisan lu. Iya ini, Jangan dikit. Gak apa, cepetan pakai berki lu, poin lu habis. Apa lu cepetan, mijitin. Nah gitu, kencengan. Tenaganya dikit ada. Tuh. Wah, mereka kesel banget sama gua. Buset. Lah, ini tangan lu dua. Nah, terus ini tangan siapa? Tangan saya, Bang. Tangan Neng. Tapi ntar dulu. Dia beneran siluman ular nggak? Ntar salah lagi. Iya, nggak tahu bukan ya. Iya. Coba dah, lo tunjukin. Lo siluman bukan. Nah. Oh,
Kalian berdua jalan duluan ya lewat sana. Biar aku motong lewat situ. Tapi udah yuk. Keburu hilang lagi tuh siluman ular. Ayo. Ngagetin gua. Lu ngapa tinggalin gua? Kalau gua kepatok gimana? Gua pengen lu tinggalin gua duluan. Tapi gimana dong? Kita cabut yuk. Kita pergi yuk. Takutnya dia udah kita lagi. Yuk. Ada di sini dia. Mana lagi? Mau mundur. Mundur. Ya dia maju. Mundur dia. Ya, ya dia maju lagi. Ya, ya, ya. Ampun, ampunin saja ya. Kalau mau ngisip darah dia aja. Ya, jangan, darah saya pahit. Ini darah dia apa ini? Darah dia apa ini? Dia aja mana kami? Ini dia aja. Coba kalian tebak. Kira-kira siapa yang malam ini akan aku bunuh? Dia aja. Kan pernah ngerasain saudara kembarnya dia. Dibilang kan? Dibilang nggak enak darah gua. Kamu tahu aja. Aku emang kasihan sama kamu. Karena aku pernah mangsa kembaranmu. Duh, gua kata juga apa? Dia aja berarti ya. Saya pulang dulu ya. Gak bisa, mendingan dia aja. Oke, kalau gitu kalian berdua aja yang akan mati. Jangan, pahit, pahit. Mundur, jangan maju, mundur, mundur, pahit, pahit. Tunggu! Hah? Itu kan suara Erin. Ngapain dia di sini? Kamu pasti siluman ular kan? Lagi bengong. Kamu berurusan denganku. Siapa kamu? Sekarang kamu akan benar-benar mati. Pakai ini. Kamu gak apa-apa? Agak nyeri dikit sih. Mana siluman ular ya? Apa yang terjadi? Tadi dia udah kabur. Abis dilawan sama cowok misterius gitu. Kita juga gak tahu siapa. Ya kan, Rin? Iya. Gak tahu tuh siapa. Ya udah, kalian gak apa-apa kan? Ya, aku bantu.
perih banget. Kamu kenapa, Wi? Kepergok lagi deh. Dewi, cuci muka aja kok. Iya, tapi kenapa cuci mukanya di sini? Kenapa nggak di dalam kamar Wisnu? Pak, Dewi kan cuci muka aja. Lagian mau cuci muka di sini ataupun di kamar Wisnu juga bukan urusan Bapak. Baru pertama kali ini dia membentak aku. Kenapa dia bisa berubah ya? Hei, bidadariku sayang. Kamu mau culas ya? Aku tahu. Kamu pasti mau bohongin aku kan? Kamu pasti mau ketemu sama Rama kan? Ada apa lagi sih, Ros? Aku kesel sama dia, Ma. Dia mau coba-coba kabur dari aku dan dia kepengen untuk ketemu sama Rama. Oh, jangan coba-coba ya kamu kabur. Kamu tahu nggak, Mama juga nggak suka sama siluman ular ini. Gini-gini berbahaya, Ros. Daripada kamu pergi, mulai sekarang kamu akan aku kurung. Aku simpan di dalam brankas di tempat yang aman. Good idea. Mendingan dia ini dikurung di brankas. Jadi gak bisa kemana-mana. Benar ya, Ros? Yaudah, ayo ya. Ayo, Ma. Ayo, sayangku, bidadariku. Ayo. Kamu makan ya, aku suapin. Dari kemarin kamu belum makan, kamu harus makan, Rama, biar ada tenaga ya. Biar ada tenaga ya. Aku udah hancur, Angeli. Rama, untuk apa kamu hancur karena perempuan yang tega menyakiti kamu? Lihat, apa Sinta peduli dengan keterpurukan kamu? Udahlah, Rama, hentikan semua ini. Kamu itu gak pantas memikirkan perempuan seperti itu. Angela, cukup! Cukup! Hentikan semua tuduhan kamu terhadap Sinta. Dan aku akan buktikan sama kamu, Angela, kalau Sinta tidak seperti itu. Rama, tunggu, Rama! Rama, tunggu! Angela, apa lagi sih? Aku udah sakit dengan situasi seperti ini, Angela. Tolonglah, kamu jangan nuduh Sinta seperti itu. Aku gak nuduh Sinta, Rama. Kita bisa lihat sendiri kan, Sinta itu mau menerima tunangan dari Eros. Kita juga lihat semua. Rama! Rama! Kak Sinta tunangan sama Kak Eros. Iya, Eri. Putri Sinta tidak mungkin mengkhianati cintanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sepertinya aku harus ganti kulit. Gimana ya? Selesai ganti kulit. Untungnya gak ada yang lihat. Dewi.
Wisnu? Kamu ngapain ada di kamar aku ya? Aku tadi nyari Dewi. Aku kan belum sempat kasih selamat buat pernikahan kalian. Sama sekalian aku juga kan mau ngajarin Erin karate. Terus Dewinya kemana? Nah itu tadi juga aku masuk sini nggak ada siapa-siapa, Dewi nggak ada di sini. Oh ya Wisnu, selamat ya buat pernikahan kalian. Iya, yeah, makasih ya. Iya, iya udah kalau gitu aku pamit mau ke bawah dulu ya ketemu sama Erin. Iya, yeah. Ya udah permisi. Dewi kemana ya? Dewi, Dewi kamu di kamar mandi. Dewi, Del. Aduh, untung aja aku bisa ngeles dari Wisnu. Aku harus buru-buru jadi Dewi lagi nih. Kak Laura, Erin. Udah di sini aja. Iya kan jadwal kita latihan biasa. Dewi. Dewi. Halo, Loni, Loni. Aku terjebak sekarang. Gimana nih? Aku harus jadi Dewi atau Laura ya? Kak, boleh gak latihannya besok aja? Erin baru pulang nih, masih capek banget ya. Oh boleh, boleh. Ya udah kalau gitu kamu istirahat ya. Kakak pulang aja deh sekarang, ntar besok lagi ya. Sorry banget ya kak. Iya gak apa-apa kok. Ya udah, permisi ya. Aku harus cepet-cepet berubah jadi Dewi, biar Wisnu gak curiga. Sekarang aku harus masuk rumah lagi.